Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan adanya transaksi keuangan pada ratusan rekening milik pemimpin Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang dengan nilai fantastis mencapai 15 triliun rupiah. PPATK pun telah menyerahkan temuan transaksi hingga 15 triliun rupiah di rekening Panji Gumilang tersebut ke Bareskrim Polri. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu, Jawa Barat, Panji Gumilang, memiliki ratusan rekening dengan nilai transaksi sangat besar, yakni sekitar 15 triliun rupiah. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, Ivan Yustiavandana, menyatakan timnya telah menyerahkan hasil analisis transaksi pemimpin Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang ke Bareskrim Polri. Dari hasil pengusutan PPATK, Panji Gumilang memiliki transaksi dengan nilai sangat besar, yakni mencapai 15 triliun rupiah. Transaksi senilai 15 triliun rupiah itu termasuk dana yang masuk dan keluar dari rekening Panji Gumilang, yayasan, serta pihak-pihak terkait Panji Gumilang. Nilai 15 triliun rupiah itu termasuk aset tanah milik Panji Gumilang seluas 2,3 juta meter persegi. Selain atas nama Panji, jutaan meter persegi aset tanah tersebut juga diatasnamakan 7 orang lainnya, termasuk anak dan istri Panji Gumilang. Mantan anggota NII KW9 yang juga analis terorisme Al-Haidar menyebut, transaksi keuangan yang dilakukan Panji Gumilang sudah jelas merupakan tindak pidana pencucian uang, sehingga harus diusut secara hukum hingga tuntas. Sudah jelas-jelas peruntukannya kemana, kemudian alirannya kemana, dan sebagainya. Itu PPATK sebenarnya sudah tahu bahwa ini adalah tindakan pencucian uang. Ini adalah tindakan melawan hukum. Ini adalah against the law. Jadi, ya setelah tahun-tahun 2010 ya, terutama tahun 2012, 2013, apalagi kemudian kemunculan ISIS lagi, makanya Indonesia itu menjadi sangat ambruk itu, karena memang manajemen intelijen itu yang sangat buruk ya pada tahun-tahun itu. Dan saya melihat bahwa kemudian ular sanca yang sudah dilepaskan di tengah-tengah sawah untuk mengejar tikus-tikus ini. Itu pada akhirnya bukan hanya gemuk karena memakan tikus-tikus itu, tapi karena mereka kemudian menjadi bumbung besar, sangat luar biasa, menjadi leviathan, momok yang sangat luar biasa besar, dan bahkan kemudian membelit anak-anak dari orang yang petani-petani yang sudah melepaskan ular sanca itu. Makanya kemudian dia karena sudah menggigit juga anak-anak dari polisi, tentara, dan sebagainya, dan ini yang kemudian menjadi masalah. Selain menerima data adanya temuan transaksi keuangan Panji Gumilang senilai 15 triliun rupiah oleh PPATK, Bareskrim Polri juga mengusut dugaan penistaan agama oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Sejumlah saksi dan ahli telah diperiksa termasuk terlapor Panji Gumilang. Meski demikian, penyidik belum menentukan Panji Gumilang sebagai tersangka. Tim Liputan, Metro TV.